Satu berlakunya saya mari kawasan sebelah tan. Ada urusan sikit lebih kurang ya. Kalau sudah urusan gapo tu lah kemalai. Badu semai ngorik tak sudah urusan sama urusan siapa ke semai isya. Tengok dia lebih kurang ya. Lepas tu gapo urusan teteh. Nak hendak kelik ni. Buat sepuluh dia tak ada, dia tak ada dengan curfew. Terus sekat dia mahu dengan jalan. Masalah buka-buka canggak, buka dah. Perjalanan dia buka dah. Cuma masa tu, tengah malam tak boleh lagi. Sekodah-sekodah gitu. Maka pakat tak kereta 3-4 hari atau gini. Kita masuk hidup ke patah. Cari-cari tempat sewa. Masuk lagi. Kamu setepak tu. Kita, apa-apa. Tak apa, apa tidur-tidur. Tak nak sewa, tak nak sewa. Dah, tak apa, ibu tidur ya. Dah, muka tak ada nak pernah rehat gitu ya. Masya Allah, ada apa lah. Semoga Allah Ta'ala bagi balasan bagi mereka. Dah, begitu lagi hebat. Dah, tidur free, tak sewa dah malam tu. Selesai apa, esok ke apa, urusan lagi tak habis. Kelik mari, pergi pula. Terulai lagi pula. Masuk hari kedua tu, kata kita ni saya lain dah ni. Nak tidur sini pula kat tak gamuk dah malam-malam dia mau free dah, malam ni mai pula yang kata dia mau tak leh. Tanya situ masuk tanya situ penuh. Sini penuh. Muka musim-musim ada nak berjalan belako. Tapi hari kedua tu ada alat-alat tah kereta berkuranglah alat tidur sikit sebanyak. Tanya situ penuh, tanya sini penuh. Nak kelik masa tak ada. Tubik mari tepat tu. Ada satu balasah tepi patah. Dia membuat cedek untuk orang berdatang, beri singgah semaya itu lebih kurang lah. Ataupun ada rumah orang jari-jari ke tepi itu tak ada banyak anak juga. Mungkin boleh jadi balasah orang tepat juga tapi pakai orang berdatang gitulah saya agak rasa gitu. Buat ringah malam nak beradu kereta tidur sini kata. Nah, buat gelak-gelemak orang ni balasah tidur sini. Turun kereta ambil alat ke apa, sipir-sipir, sapu-sapu, pasir penuh balasah pun. Dah, tahulah aku mana, pasir pupuk dia ingin ke apa mana, tak tahulah. Sapu-sapu, sipir-sipir, nak tidur berdalek, tak nak itu mana, tak ada oyak sapu pun ke malam. Kota email pun tak ada oyak, tak nebel pun, tak mana malam-malam. Apa-apa-apa, tidur di sini ambil luar, nyamuk-nyamuk situ. Tidur buat... Masuk subuh, bangun sipe-sipe ambil asmaya gapo, dia kerap gapo nak semaya, tak ada mari. Mungkin boleh ada balasah orang datang, pakat di sekolah gitulah. Mungkin boleh ada orang kapung maya lain, boleh ada gitu. Pakat-pakat di gapak orang gini, ya. Kalau nampak kaca nanti pun nampak waktu, nampak lah kelewat atas semaya. Semaya subuh pun sudah lirah gapo gitu ni. Sipe-sipe barian nak kereta nak kelek, piah-piah. Pakai baju. Kak bulat itu semua, tangan sekerak itulah. Tengah-tengah di sipes tak kereta nak pergi ni, dah lalu satu buah kereta nak tubuh pergi kerja waktu pagi. Ada barang tak kereta dia lah. Lajak pergi agak lebih kurang. 500 meter lebih kurang lah kita kata. Tengok pun nampak lajak. Baru kita sipes nak start kereta, nampak tiba-tiba kereta tu gustai mari. Siang-siang-siang-siang-siang gustai mari. Tengok tu kereta ni. Ada... Kena ke ada penama, nampak ke nak masuk bilik air, segor-segor itulah. Tak ada pada pada. Pihak dia beradu kereta, dia kita tengok kita. Kita pun tengok. Dia kata jemaah kan ni. Murak jemaah dia, maksud berkali jemaah dah awas keluar, duduk sejik itu. Boleh ni? Kata tak, bukan jemaah kita. Lepas tidur sini. Kata tidur sini. Dia kata tak boleh tidur sini, Pak Rasmaya. Tak tengok awal sah kata. Buat kerja lah. Hidupnya tu. Kita mari line lagi. Nak sewa. Tempat sewa luar. Tempat sewa penuh belakang kak. Tak ada orang nak pergi dah. Sipir-sipir. Tidur luar tu. Tak masuk dalam ni. Penuh reno. Dalam belana. Ya tu nukut dalam ni. Atas. Muka berung-berung belakang. 3-4 hari. Tempat harus maya sini. Tak ada tidur sini ya tu. Tempat harus maya. Ya, subuh tak biada tadi. Maka kita tak boleh buat batu saja ni. Kita nak buat mana? Kita tidur saja. Tak ada ganggu nama bagi.
Tak ada apa dia pun tak kata pergi. Nak bayar atas masyarakat kita hari ini. Kalau warung tak pergi sejik, tak boleh pergi. Tak pergi sejik pun ni tak mayabai. Kalau pergi sejik, sudah peti sejik dah apa tu. Nah, nak gomong bagi sejik dah apa tu. Sekuat perut pedah kita terhadap masyarakat pemuda kita hari ini, sekuatlah keburuk mata. Nak beri semangat, nak kecik ambil molat, nak kecik ambil hati, nak bagi daya, nak bagi baik, nak bagi tarik, bagi nasihat terhadap mereka, tak ada. Sama ada masyarakat pemimpin terhadap weru pun sudah. Sama ada masyarakat ibu bapa terhadap anak cucu pun sudah. Sama ada masyarakat guru, gapo sekarang pun, apabila pandai terhadap weru, pakai seluar jing, baju rekat bulat ni, tak pakai sepiah, tak pakai suben ni, mereka ni kita di fatwa mudah-mudahan katak ke jahil. Orang tidak ada harga dalam masyarakat. Ni perasaan kita yang ada pada yang wajah pemuda kita sekarang. Sedangkan dari diri pemuda tu pelbagai kebaikan yang boleh kita senyuh tu baik mari, tapi kita tak senyuh tu baik. Selapih ke selapih, run to run, satu generasi ke satu generasi pun lah tu lah dah jadi. Sahabat tu pemuda besar panggil tua mari pun dalam keadaan begitu tak ada semangat dalam kehidupan mereka. Toh pergi situ orang jeling, main sini orang jebas, situ orang tak kira. Masyarakat kita laning tuk luk fuang, kata orang pakai piyah belik subeh ni. Ha ni berjuruh sungguh, ni berjuruh, ni berjuruh ni. Kata pakai seluar jin, baju dekat bulan, tak berjuruh lah ni. Lobeh ni, jahil ni. Tak jadi buat ni. Di ni tak nak jatuh salah satu lah kebaikan bagi pakai yang begitu mulai. Tapi bukan situ saja kita nak putusnya satu-satu orang. Kita nak pergi confirm, kita nak pergi phantom, kita nak pergi garanti pada satu orang ni berjuruh atau tak berjuruh, baik ataupun jahat, bukan sepintas lalu dia pakai ye saja. Tapi pakai ye dalam Islam memang kena jaga. Tapi bukan sudah situ. Buka tengok sekali lagi. Siapa tu dia ni, anak tak nak masuk dekat dalam rumah. Tak mau kelik mana, duduk pun selah-selah, duduk bapak-bapak dengan werung, dengan kawai gun, dengan sang itu. Werung-werung tak masuk sejak dengan tak imen, tak buat kira dengan dia.